Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal Traveler, ketemu lagi dengan saya, Fajar, pemuda muslim. Dan saat ini saya sedang berada di kota London, tepatnya di Masjid London Central Mosque, di mana ini adalah merupakan masjid yang terbesar di Inggris, yang berada di kota London, di kawasan Regent Park. Di masjid ini, Bapak Ibu dan Halal Traveler, mungkin pernah mendengar satu bulan yang lalu terjadi peristiwa penikaman atau penusukan terhadap muazin yang sedang melaksanakan azan asar di masjid ini. Nah, disinilah tempatnya, di masjid inilah terjadi peristiwa tersebut yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, yang bisa dibilang tergolong salah satu pembenci Islam atau Islamfobia. Dan alhamdulillah muazin tersebut selamat dan segera dapat dibawa ke rumah sakit sehingga bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Pelaku penusukan tersebut langsung ditangkap oleh jemaah yang berada di sini, kemudian langsung dibawa ke kantor polisi dan muazin langsung dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah beliau bisa diselamatkan. Uniknya lagi di situ menunjukkan juga bahwa kebesaran dan kedamaian umat Islam bukannya menuntut dari pelaku tersebut untuk penjara, melainkan muazin tersebut malah memaafkan dari pelaku tersebut. Dan semoga dengan peristiwa ini banyak yang tersadarkan dan kembali mendapatkan hidayah untuk mereka memeluk Islam. Demikian laporan dari London Central Mosque. Dan kondisi saat ini di tengah wabah corona, alhamdulillah di Inggris, di kota London, semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Ya, di sini kita lihat banyak komunitas muslim yang mereka melakukan kegiatan di masjid ini. Seperti kita baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur dan sekaligus makan siang di restoran yang ada di bawah masjid ini. Baik, ikuti terus perjalanan saya di United Kingdom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.